Assalamualaikum, apa khabar? Selamat jumpa. Suka makan pizza tak? Okey, kalau suka makan pizza, hari ini saya nak sharekan bagaimana membuat pizza mudah di rumah anda. Okey, jom. Okey, kita perlukan setengah kilogram tepung gandum, 220 ml air, 1 biji telur, sedikit garam, 20 gram susu tepung, 100 gram gula kastel dan 1 sudu besar yeast. Itu bahan-bahan utama untuk buat bowl dia. Kemudian untuk topping dia, itu bahagian atasnya sebenarnya terpulanglah pada anda. Anda nak letak apa untuk toppingnya. Okey, tapi bolehlah dicadangkan kita letakkan bawang Holland, sikit sausage, letak keju, mozzarella, letak sos pasta, letak daun oregano, isi ayam ataupun daging, cendawan, nenas dan sebagainya lah yang anda rasa sesuai untuk toppingnya. Jadi ikut selera masing-masing. Okey. Baik, sekarang kita nak buat ya. Mula-mula kita bancuh dulu yeast, air dan gula bagi sekata secara manual ya. Asing dulu. Biarkan dia lebih kurang dalam 10 minit. Kemudian barulah kita campur dengan bahan-bahan lain. Uli supaya kita dapat dough yang elastik. Ini boleh buat secara manual ataupun ada mesin. Macam saya guna ni, saya gunakan bread maker dari Panasonic ni. Okey, kemudian bila dah siap dah elastik dough tu, kita rehatkan dia 30 minit. Kemudian kita ambil, kita canaikan, letak dalam bekas pan. Kemudian kita cucuk-cucuk dough tu supaya bila cucuk dengan garpu supaya udara boleh keluar, untuk mengelakkan dough tu mengelembung masa kita bakar di dalam oven nanti. Okey, lihat itu dough tu dah semakin elastik. Okey, ni dough dan topping yang dah siap. Jadi setengah kilo tadi dapat 4 dough, 4 keping pizza dan sedia untuk dibakar dalam suhu 150 darjah Fahrenheit selama lebih kurang dalam 20 minit lah, bergantung kepada jenis oven yang anda gunakan. Okey, nampaknya pizza kita pun dah siap. Kita keluarkan dan bolehlah kita menjamu selera dengan pizza homemade. Okey, pada yang suka video ini, sila subscribe dan like serta share dengan kawan-kawan anda jika ianya membantu anda untuk menyediakan pizza sendiri di rumah. Assalamualaikum, jumpa lagi.